Keindahan Pantai Genting dicacatkan dengan tindakan segelintir individu yang membuang sampah sesuka hati di sepanjang pesisir kawasan berkenaan. Tinjauan utusan Malaysia mendapati meskipun kira-kira 10 buah tong sampah disediakan pihak berkuasa tempatan, masih banyak longgokan bahan buangan seperti bekas makanan, botol minuman dan sisa makanan yang ditinggalkan pengunjung. Seorang pengunjung, Saidin Ramli, 33 tahun berkata sisa sampah sarap yang dibiarkan di tepi pantai itu dipercayai ditinggalkan orang ramai yang berkunjung ke pantai itu sejak minggu lalu. Katanya selain sampah, sisa kayu lama yang dihanyutkan ombak juga menjejaskan pemandangan mata. Seorang lagi pengunjung, Siti Fariza Mustafa, 40 tahun berkata dia juga kecewa dengan sikap segelintir orang ramai yang berkunjung di kawasan itu. Katanya selaku rakyat Kelantan, dia malu dengan sikap pengunjung yang tidak pandai menjaga kebersihan di kawasan umum. Mm-hmm.